نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ni sejak bila pula tak boleh nak tahu jenis artis ni? Kita kena tahu siapa dia. Assalamualaikum. Eh, dah sampai dah ke rumah aku. Allah. Serius lah. Macam mana kau boleh masuk rumah aku ni? Ada kunci. Rumah kamu ni? Rumah aku. Hai. Flow at CA. Assalamualaikum. Allahumma. Apa khabar, Cap? Sihat. Sampai ya kamu? Sampai. Kita sampai. Eh, tapi ni rumah awak? Rumah saya. Oh, okay. Boleh saya duduk? Ini rumah ketiga saya. Duduk. Dah ketiga dah? Rumah ketiga. Saya kaya macam mana pula? Oh, saya ingat ketiga tu rumah yang ketiga, nombor tiga. Bukan? Bukan. Alright, assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel, guys. Celebrity yang pertama untuk 2024 ni, kita bawa iFlow 88. Dia kata dia banyak cerita, dia ada macam-macam cerita, tapi korang kena stay sampai habis sebab kalau ikutkan apa yang dia bagi tahu saya kan, cerita dia yang last tu, yang dia simpan tu, oh yang tu quite dahsyat juga kan? So dia, orang Jawa kata mengerikan. Mengerikan. Okay. Tapi tak apa, kita simpan dulu. Jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Let's roll it. Alright, okay. Hai. Yep. Selamat datang ke Seram Senin. Terima kasih kerana sudi datang. Wah, awak terus masuk mood. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya lah pada malam ni. Jangan gitu, saya takut ni. Alright, okay. Macam-macam kita banyak cerita, awak nak cerita kan, awak kata kan adalah a few yang awak nak share kat sini. Tapi tak apa, kita simpan tu dulu sebab saya ada satu soalan sendiri nak bagi tahu apa awak ni. Apa dia soalan ni? Okay. Ini macam melodi dah. Tak, bukan. Bukan. Ini tak ada gosip ke apa. Ini pasal seram juga. Okay. Ayi dulu kan, past 1-2 tahun dulu, saya ada terbaca artikel yang awak ada, awak kata apa, ada satu restoran dulu and ada gangguan pula kat restoran tu. Betul. Kita buka cerita dengan yang tu dulu boleh? Boleh. Okay, so apa yang jadi Ayi sebenarnya? Okay, masa saya buka kedai tu selepas 2 tahun, tahun ketiga tu tahun yang paling orang kata mencabarlah. Okay. Dari segi kewangan. Lepas tu kita ada lagi, masa tu COVID masih lagi ada. Betul. So dia ada kejap PKP, kejap tak, kejap boleh dine in apa semua kan. So lepas tu kita PKP, kita dah sakit, kita pulun lagi balik, kita naikkan balik. Lepas tu bila dah settle semua PKP dan sebagainya, tiba-tiba mungkin dalam 6 bulan terakhir sebelum saya tutup kedai tu, saya dihantar satu benda mistik lah, rasa macam santau lah rasanya. Okay, so apa yang buatkan awak rasa awak disantau? Okay, pada mulanya saya tak percaya benda-benda macam ni. Okay, dah tahun 2023 masa tu, takkan ada lagi. Takkan ada lagi benda ni kan. So saya macam, betul ke cerita ni? Cerita dia macam ni. Sepupu ayah mertua saya, pukul 12 ke 1 tengah hari, dia lalu kedai. Time tu hari Sabtu. Mesti kedai buka punya kalau hari Sabtu. Dia lalu kedai. So bila dia lalu kedai, dia tengok kedai tutup. Dia call ayah saya. Ayah mertua saya call. Hello. Awi, kedai kau tutup lagi ni. Tutup. Kau ambil gambar je, aku nak tell staff-staff aku ni. Tak buka lagi. Kita orang punya kedai operasi 11 staff masuk. Okay. Cleaning dan sebagainya. Lepas tu 11 tengah, 12 tu dah buka. Dah boleh jual apa semua. Tapi dia sampai 12.30 macam tu, sepatutnya dah buka lah. Sepatutnya dah buka. Lepas tu ayah saya nak call, tiba-tiba dapat WhatsApp gambar daripada dia. Dia kata dia tengok kedai tu tutup. Bila dia ambil handphone, dia ambil gambar, dia turun, kedai tu buka. Aku macam, benda ni betul ke ni? Aku macam, tak adalah. Rasa dia nipu ni apa kan. Okay, takpelah, kita biarkan benda tu berlalu. Okay. Selepas seminggu dua minggu macam tu, benda yang sama terjadi. Tapi ini orang yang berlainan. Okay. Peniaga shisha dekat tempat kedai saya, brother tu, member dia nak datang lepak kedai malam. Okay. So dia biasalah dekat area Platinum Walk, time tu jam. Nak masuk memang jam.
So dia pun lalu kedai, dia tengok, oh kedai tutup. Dia lepak kedai depan. Okay. Lepak kedai depan, dia call member Shisha tu. Brother Shisha kita orang tu lah. Hello Fairuz, jom lah, lepak sini. Lepak apa kat kedai ni? Kedai mana? Kedai air lah. Eh bukan tutup ke? Eh buka, aku tengah berniaga. Dia pusing belakang, kedai buka. Aku macam, eh ini dah dua cerita yang sama ni. Takkanlah benda ni aku takkan salah lagi, takkan kan? Takkan salah lagi kan? Okay takpelah, kita dah 50% percaya. Okay. Tapi lemah yang sama, kita pun pergi pergi jumpa ustaz, berubah. Maksudnya kita baca Yasin dan sebagainya. Anitia lah waktu tu. Adalah kan benda tu. So lepas tu, bila benda tu terjadi, dalam masa selepas seminggu macam tu, ada seorang customer ni, saya memang selalu lepak kedai dengan family saya. Lepak kedai, lepas tu ada seorang customer ni, dia kata, bang, dia kata, panggil saya. Saya pun nak, ya bang, lelaki. Satu family lah lelaki panggil saya. Ya bang, abang kalau setiap hari memang buat cleaning, dia kata, dia tanya aku. Okay. Kenapa bang memang setiap buka kedai, tutup kedai, kita orang memang buat cleaning. Tapi saya rasa macam bau bangkai, memang bau busuk ni. Saya daripada siang aku duduk sini tak bawa apa-apa langsung. So macam ya ke? So aku panggil bapa mertua aku. Cakap, ya, ada customer komplain ada bau bangkai lah ya. Oh tak apa, kita refund duit dia. Okay. Dia tak nak. Cakap, cik, kita refund lah. Tak apa. Saya sarankan, saya macam tak sedap hati tengok awak ni, yang dia kata better awak pergi berubat lah. Okay. Macam dah feeling lah lain. Tiga kali ni. Tak apalah, benda tu pun dah berlalu. Saya pun pergi berubat. Kita orang berubat, aku boleh cakap lebih 18 ke 20 kali. Untuk kedai tu? Untuk kedai tu, baca Yasin. Lepas tu pergi sedekah dan sebagainya. Buat ikhtiar macam-macam. Jumpa ustaz tu, jumpa ustaz ni. Aku rasa dekat 5 ustaz lah kita orang jumpa. Faham. Lepas tu aku pun tanya ustaz tu, ustaz, saya nak minta penyinding lah untuk kedai ni kan. Okay. Sebab saya rasa macam dah banyak cerita lah saya dengar ni kan. Lepas tu ustaz kata, saya boleh buat pendinding untuk kedai awak, tapi saya tak sarankan lah. Okay. Sebab kita ni manusia, mesti ada saka kita. Betul. Saka keturunan. Kalau saya dinding kedai awak, 10% yang boleh masuk kedai awak, lagi 90% tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab saya dah dinding saka-saka dia. Tak kisah orang tu tak ada kena-mengena dengan awak ke, ada ke, dia still tak boleh masuk sebab saya dah dinding kedai awak. So aku decide aku tak dinding kedai aku. Faham. So aku yalah solat, lepas tu doa, ikhtiar macam-macam. So lepas tu last kali rasanya dalam 2 bulan sebelum nak tutup kedai tu, dia makin lama makin dahsyat lah. Makin dahsyat lah. Dia hantar, nak tahulah siapa hantar. Aku pergi jumpa ustaz. Jumpa ustaz lain pula, tanya, okay ustaz, saya punya kedai ni dia buat scan macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu dia tengok aku, kedai awak ni ramai yang buat ni, kata ni. Ramai yang buat? Ramai? Serius lah ustaz? Boleh beritahu? Aku dah tahu dia takkan beritahu punya. Yalah. Saya tak boleh beritahu, tapi saya boleh bagi apa, hint lah, hint, macam hint. Clue kan. Okay, yang pertama, peniaga-peniaga situ. Okay. Aku tak tahu lah, aku tak boleh nak aim. Yalah, kan takut jatuh fitnah pula. Yeah, so betul. Aku macam lantak dorang lah. Siapa-siapa pun lah kan. Peniaga-peniaga situ. Lepas tu apa ni, orang-orang industri. Okay. Aku pun tak tahu siapa. Okay. And then yang paling aku terkejut, fans. Fans. Aku macam Fans ustaz. Yelah, sebab dia tengok kau dah bahagia, ada kedai, ada bini, ada anak, kereta baru. Sampai tak macam tu eh. So aku pun minta ustaz tu air Yasin, minta dia apa, baca-baca sikit untuk kedai kan. Still tak jalan juga, sebab ustaz tu kata dia pakai barang daripada seberang, Indonesia dengan Thailand. Combo, dua-dua dia bagi. Dua-dua. Tapi orang lain. Sebabnya sebab ramai kan. Ramai kita, so barang-barang ni dia pakai daripada barang sana. Aku macam serius lah, ada lagi korang macam ni kan. So makin lama benda tu pun aku tak boleh nak handle. Dalam pada masa sama, benda mistik ni, lepas tu ada lagi hantu. Bukan hantu yang menyeramkan. Hantu yang Menyakitkan. Ada seorang staff aku ni rembat duit. So dalam masa yang sama, dua kejadian berlaku dalam satu situasi. Dia rembat duit aku dalam 13,000 aku rasa. Oi, banyak. 13,000. So aku kira sendiri lah, 3 hari 3 malam tak tidur kan. Aku, bini aku, bapa mentua aku, semua family aku kira. Grab, Food Panda dan sebagainya, semua kira. Dia ambil semua. Tapi lepas seminggu aku dapat balik lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So aku pun tak nak lah buka aib dia apa semua. So aku, tapi situasi tu jadilah. So macam itulah. Dalam konteks yang menyebabkan struggle kan.
aku menyebabkan kedai tu tutup. So aku decide macam tak apalah, duit kita boleh cari kat mana-mana rezeki ada. Betul. So kita stop kat sini, kita cari tempat lain. Aha. Tu lah, tak okay. Ada rezeki. Aku nak tanya kau, mungkin kau ada sebab yang kuat lah. First, kita boleh orang kata redor sebab tak ada rezeki kan. Mungkin kau ada sebab lain yang kau rasa macam okey lah, aku kena let go kedai ni supaya benda lain tak jadi dekat family kau ke? Ada tak benda-benda tu? Alhamdulillah, family aku tak ada kena apa-apa langsung, melainkan mertua aku adalah sedikit dia hantar apa, sihir apa, pemisah. Oh, okey. So adalah seminggu lebih tu diorang affected lah. Ada sedikit kucak-kacir. Oh. So jumpa surat tu baru dia beritahu lah, dia benda ni dia hantar macam ni. Dia hantar dekat korang dan sebagainya. Tapi nasib baiklah dekat anak aku, bini aku semua, ayah aku semua tak dapat lah. So aku decide untuk sebelum benda ni terjadi lagi teruk, aku ada anak kecil, baik aku undur diri lah. Betul. Aku bagilah orang peluang ni. Orang merangkak lah aku cari dekat padang masyarakat ni. See you soon lah macam tu. See you soon. Tapi betul lah, yeah, I mean like, semua orang sedia maklum kalau kita ada, orang kata ada bisnes sini, kan, kita buat apa je lah, mana ada orang betul, senang. Kan, maksudnya mana ada orang senang hati, senang mata nak tengok kan, mesti ada je. Tapi bak fans tu pun saya betul bukan Jad. Aku memang terkejut, aku macam eh serius lah ustaz, ada benda ni kan. Kita memang ada. Tapi manusia tu, kan. Yelah, macam-macam hal eh, macam kita pun tak tahu apa dia orang rasa. Kita tak tahu. Oh, so itulah cerita di baliknya. Tak apa Ai, mungkin Tuhan tu nak bagi kamu pengalaman, mana tahu awak nak buka lagi besar lagi. Amin. InsyaAllah. Kita tak tahu kan. Amin. Alright, okay. So yang mungkin yang mana tengok ni, mungkin dia pernah datang kedai awak, customer awak ke kan. Lah. Ha, dia datang, eh asal dah tak buka pula, dia orang tak tahu. So ini lah cerita dia. So kalau kau nak, kalau korang nak rasa, WhatsApp bila kita boleh buat untuk korang. Personal lah. Itu cerita dia. Tapi kita jual lah. Kita jual lah. Janganlah WhatsApp bang nak ni, ni bukan kenduri dia. Bukan kenduri. Hai adik-adik, jangan lupa untuk saksi herbat ini bersama Apollo. True and the Rainbow Kingdom pukul 11 pagi setiap Sabtu di TV3. With the magical wishes from the wishing tree. Wishing tree, wishing tree, please share your wonderful wishes with me. Dipersembahkan oleh Enak Selalu. Okay, alright. Tadi kita dah cerita pasal restoran awak Ai. Okay, ini kita nak cerita lah kan. Nak cerita pasal zaman sekolah, zaman bujang kita ni sebaya tau. Zaman bujang ni nampak macam kamu ni dah berumur. Nak cerita apa pengalaman zaman bujang kamu? Kita sebaya. Sebaya. Zaman-zaman pun kita tahu. Itulah tu kan. Okay. Ni maksudnya mungkinlah sebelum kamu masuk industri ataupun kamu dalam industri kan. Pernah tak duduk kat macam rumah sewa ke, pernah pergi cuti ke rumah-rumah ke building-building yang awak cerita pasal rumah sewa. Okay. Pengalaman tu tak dapat dilupakan lah. Okay, boleh. Dulu boleh cerita. Sila teruskan. Okay. Dulu aku satu rumah dengan Alang. Patut masuk on. Winnie the Pooh, High Council yang orang tengah minat sekarang. Dulu aku satu rumah dengan dia kan. Okay. Tak aku. Okay. Tapi situasi tu, time tu Alang tak ada. Okay. Alang dia ada latihan lain lah, teater lah. Latihan teater lain dia. Lepas tu, masa tu aku rasa lepas aku balik daripada kelas, kelas habis pukul 6 macam tu, sambung latihan dekat Aswara sampai dalam pukul 11, 11.30 gerak balik rumah. Okay. Tapi gerak rumah sebelum tu pergi makan lu. Okay. So dalam sampai rumah dalam pukul 12 macam tu lah. Okay. So dah memang dah malam lah kan. Aku dengan member aku naik motor balik rumah, lepas makan balik rumah. Kejadian ni berlaku kat Ceras. Okay. Flat aku tak nak cerita, aku takut orang tak nak duduk situ pula. Tapi kan, mungkin orang tahu nanti. Okay. Siapa yang nampak aku dulu tahu kat lah. Kat situ lah. Okay, alright. So aku balik rumah, kita orang dapat tahu seorang kita orang punya housemate memang dah dalam rumah. Okay. Aku balik rumah, aku buka pagar, aku tengok member aku tengah menggigil, pegang Yasin dalam selimut. Allah. Kau apa ni? Aku cakap, aku ni penakut kau tau. Aku memang penakut. Kau kenapa Syah? Aku kata, kau kenapa Syah? Tak ada apa. Dia budak kedah. Tak ada apa. Dia menggigil. Aku tak sedar hati, aku ambil motor, aku lepak balik. Sambung kat member aku. Oh, okay. So, cerita dia sebenarnya, kawan aku ni, dia balik awal. So, dalam pukul 10 macam tu lah, dia balik awal. Budak kedah tu lah? Budak housemate aku tu lah. Housemate kau tu, okay. Dia balik awal. Dia satu batch dengan Alang. Okay. So aku paling junior dalam tu. Faham. Dalam rumah tu. Semua senior setahun aku. Okay. So dia balik rumah dulu, dia pun main phone.
Tapi dalam rumah tu tak ada siapa tau. Okay. Tak ada siapa. So dia main phone. Masa dia keluar lift, dekat lift kita orang tu dia ada tiga lift. Lift yang satu tu semua tingkat ada. Okay. Lift yang lagi dua tu dia nombor apa, nombor ganjil ke nombor genap macam tu lah. Standard lift lah kan. Okay. So dia ambil lift yang semua tingkat ada. Okay. Dekat lift semua tingkat ada tu dia ada gelembung tau, dekat permukaan lantai tu. Dalam lift tu? Ah, dalam lift. Okay. Alah, kalau lift dia kan sol, apa ni? Macam stainless steel kan. Lepas tu ada gelembung tengah-tengah. Dia macam keras sikit. Kalau kita pijak baru dia deg-deg. Okay, dapat. Dia duduk dekat depan pintu. Pintu lift. Okay, dia tekan tingkat 4. Kita orang duduk tingkat 4. Okay. So orang Cina kata 4 ni sui mati lah kan. Mati lah. Tekan tingkat 4, dia tutup. Dia duduk depan pintu. Gelombang tu dekat betul-betul belakang dia. Okay. Dia rasa macam tak sedar hati. Dia dia usah sikit belakang, dia rasa macam gelap belakang. Okay. So dia macam habis mampus lah kau kan. Tiba-tiba nak sampai ketika empat tu, gelombang tu tiba-tiba berbunyi. Okay. Dia tak bergerak langsung. Duk, duk. Dia senyap. Senyap, pap buka pintu, dia lari. Dia lari, dia tak tengok belakang langsung pun. Dia lari, masa dia nak buka grill tu, buka grill rumah, dia buka je, buka pintu lagi satu, angin keluar. Zuff. Macam dalam filem. Aku macam tak percaya first, tapi dia sampai menangis bercerita. Aku faham? Macam cerita ni betul. Ini pengalaman dia ni. Pengalaman dia. Aku memang tak lalui situasi ni. Yelah. Aku mendengar daripada cerita kawan. Tapi kalau ada angin macam tu. Angin rasa macam angin. Macam ketampak. Macam tu. Macam tu. So dia tak sedar hati lah. Dia punya bulu semua dah naik dan sebagainya. Dia tutup, dia tutup grill. Tutup pintu. Dia terus buka pintu bilik. Okay. Aku satu bilik dengan dia. Buka pintu bilik. Dia tarik. Lepas dia tarik pintu, dia selubung dengan selimut. Tiba-tiba member aku call. Member aku call, nombor dia Zul. Hello Syah. Kenapa? Hang kat mana? Kat rumah. Aku pun kat rumah hang ni. Aku seorang kat rumah lah. Ya, kau kat bilik kan? Tengah pakai selimut kan? Aku macam, cerita ni betul ke? So dia, betul. Lepas tu yang dekat dalam telefon ni gelak-gelak. Dia terus mati kan. Ush. Dia terus ambil Yasin. Barulah aku sampai, aku tengok dia menggigil. Maksudnya masa aku sampai tu, dia baru lepas call. Baru lepas call. So aku macam terfikir, adakah benda-benda makhluk ni bermain dengan gadget? Faham tak? Yelah. Sebab aku ada tengok kat YouTube. Sebelum-sebelumnya aku masa aku teringat kisah ni, aku tengok balik kat YouTube. Adakah hantu bermain dengan gadget? Aku tengok kat Om Putih ada, dia main dengan Siri. So aku rasa macam logik juga benda ni. Kalau dekat Malaysia ni ada kan. So aku macam tak mustahil lah. Tak mustahil lah kalau kat Malaysia pun ada. So benda tu lah aku rasa macam esoknya tu kita orang jumpa member kita orang yang call dia tadi tu. Okay. Tanya Zul, kau semalam ada call dia ke? Buat apa kau nak call? Sebab kita orang suka sakat si Syah ni. Syah ni jenis yang melata. So kita selalu sakat dia. So kalau member call pun kita rasa macam dia nak kenakan. Tapi dekat history dia tak ada pun call log dia lah. Call Syah tu tak ada. Tak tahu lah dia dah delete ke. Tapi kita boleh tahu orang tu menipu ke atau pun main-main kan. Dia memang muka dia serius, memang jujur. Tak ada, aku buat apa kau nak kacau dia malam-malam. So kalau dia nak kena kamu, banyak betul effort nak siap delete. Kan? Korang pun dah selalu buat dia orang. Yelah tu aku macam, betul ke cerita ni kan? Tapi yang aku tak boleh fikir, dalam rumah tu dia seorang je. Yelah. And benda tu kata, kau kat rumah dalam bilik, tengah pakai selimut. Gosh. Tutup. Barulah aku masuk rumah. Nasib baik kau sampai. Memang ngam. Kebetulan aku rasa memang timing tu ngam-ngam. Kan? Sampai. Tutup. Pam, aku masuk rumah. Aku aku asal rumah gelap ni, aku buka lampu. Buka lampu, tengok buka pintu je dia. Aku dah cakap, aku keluar balik, sambung lepak, aku takut ni pasal. Habis dia kau biar kat situ? Tak, dengan member aku lagi seorang Ingat kau biar je dekat rumah tu. Aku member aku tu, aku pergi lepak. Lepas tu balik baru dengan dorang sekali. Iyalah tu. Tapi aku rasa kalau masa kau ni, dia dapat call macam tu kan, dengar pula bunyi kat luar, orang buka pagar, mesti dia goyang je. Mesti dia goyang punya. Dia akan fikir lain. Benda tu nak kacau Allah, kan. Nasib baik tu kamu. Kalau aku jadi, aku rasa aku puru-puru pengsan tu. Buat tukar mata sikit. Dah belah belum dia. Duduk sorang-sorang dia. Tapi benda ni, I mean like, macam rumah korang ni kan. Tempat korang duduk ni, ada tak
Kalau sebelum-sebelum tu korang pernah dengar orang cerita tempat ni keras, ada jugalah. Bukan keras, maksudnya ada aku rasa 3 kes bunuh diri terjun. Oh, dekat situ? Tempat tu. Kat Jeras. No, aku rasa diorang tahulah, budak-budak Jeras mesti tahu punya flat ni. No wonder lah, patutlah ada orang kata apa, usikan-usikan macam ni. But itulah, dia call siap bagi tahu pakai selimut. Pakai selimut. Dia tahu detail. Iyalah tu. Dia duduk dekat dalam bilik pakai selimut. Ish, gila lah. Memang trauma lah budak tu. Aku rasa seminggu tu dia lain sikit lah. Dia macam ada trauma sikit lah. Terperanjat lah kan. Lepas seminggu tu dia dah okey sikit dah. Tapi kamu duduk rumah tu okey lah. Alhamdulillah, aku tak pernah merasai pengalaman yang macam tu sekali. Macam tu. Sedahsyat itulah eh. Daripada sampai sekarang aku tak pernah tengok ke kena ke, tak pernah. Minta, alhamdulillah. Minta dijauhkan lah. Minta jauh lah. Sebab aku ni penakut. Sama kita. Dia nyanyi je, rupa je macam rock sikit. Rock sikit kan. Tapi kalau berlaku pun berlaku cerita hantu kamu kan. Berlaku cerita hantu. Tapi kalau benda depan mata lari. Siapa je nak duduk tengok je. Kan depan mata, weh, hai. Kan takkan lah, mesti lari punya. Lari punya. Okey. Kisah si anak batuk, cap ibu dan anak ibu beri. Hilang batuk, ikan di kail banyak sekali. Dirumus daripada 15 herba dan madu asli, ubat batuk cap ibu dan anak, rumusan ubat batuk semula jadi. So itulah dia, zaman-zaman duduk zaman kegemilangan. Kegemilangan duduk rumah sewa kan waktu tu. Okey, tadi kau cakap rumah sewa kau belajar dekat Aswara. So ini aku nak tanyalah kan, saja nak tanya budak-budak Aswara ni kan. Macam Alang dia ada cakap dekat Aswara dulu, dekat situ kan jelah benda-benda kebudayaan. Yalah. Kan ada here and there juga tapi macam dia kata dia tak melalui sangat. Dia kata waktu tu macam Taufik Anafi. Dia pun dia ada cerita juga, dia pernah something happen kamu sebagai alumni Aswara. Nampak tak? Kita angkat. Macam Taufik dengan Alang dia lagi lama daripada aku. Lagi lama. So dia orang sini aku. So diorang lagi tahulah cerita-cerita benda mistik dekat sana. Alah, dia bukan suara je, tempat belajar mana-mana sekalipun mesti ada benda. Ada kisah dia. Ada kisah dia. So macam kisah aku dekat tempat belajar aku kat suara. Dia cerita pendek-pendek sikit lah, aku compilekan lah. Boleh, on sih. Cerita yang pertama, masa tu aku tengah buat satu produksi. Produksi teater eksperimen. So untuk batch aku lah. Masa tu aku rasa aku tahun 2 belajar kat situ. Kita orang punya teater ni eksperimen, ada seorang watak ni, dia punya watak monyet jadian. Okay. So dia berfizikalkan manusia tapi telinga monyet, makeup monyet dan sebagainya. So sebelum nak start first show, kita orang dah warm up dan sebagainya, tengah siap-siap makeup. Okay, aku ni kalau korang kenal aku, kalau aku dengan member aku, aku paling kecoh sekali lah. Faham? Rio lah, Rio. Paling Rio lah. Kalau aku tak ada, mungkin suara tu sunyi. Faham? Dekat kelas akulah. Faham? Okay. So, kita tengah makeup-makeup. Aku ni jenis yang akan makeup last-last sekalian. Okay. Malas nak siap awal kan. Okay, kacau orang dulu lah. Kacau orang dulu. So, yang lain semua dah siap. Aku dengan member aku. Dia tengah makeup, aku tengah makeup. So, dia punya makeup nak habis lah. Okay. So, aku tengah makeup. Biasalah kalau borak-borak member memakilah. Yelah. Borak itu inilah, macam-macam lah. So kita dekat bilik makeup tu, aku dah setel makeup, makeup artist pun keluar. Tukar makeup keluar, aku dengan dia je lepak. Okay. Borak-borak cak, oi tunggu sekejap lagi 3 minit kita keluar. Sir panggil briefing kan. Okay. Telinga dia diletak sini. Telinga palsu dia letak tengah-tengah. So dekat situ aku boleh borak-borak. Jom lah kita gerak lah. Tapi masih dipakai telinga, ada satu yang tinggal. Tapi tak perasan lagi. Okay. Dipakai telinga. Okay. Nak ambil. Tak ada. Air bagilah telinga aku, dia kata. Telinga apa kau ni, aku kata kan. Telinga monyet akulah. Mana ada, ya Allah kau ni. Aku berani sumpah lah, aku kata kan. Tak ada. Dah bergaduh-gaduh situ lah, dah kecoh lah. Lepas tu, lepas berapa saat kita orang borak-borak macam tu, telinga tu jatuh daripada atas. Aku macam itu first time aku nampak lah, lalui benda yang kerasa. Itu paling seram lah tu. Tiba-tiba benda tu jatuh pada atas. Kita tengok sama-sama sendiri. Dia ambil, aku terus lari belakang keluar. Muka macam semua tanya kenapa. Tak apa. Tak ada ganggu lain lah. Benda ni kat ET, eksperimen teater, kat suara.
So kat situ memang senior-senior pun dah banyak ah. Sebab diorang kata dekat ET tu kita orang panggil benda tu Boboy. Oh, okey. Kita panggil dia Boboy sebab dia budak-budak. Dekat dalam kawasan tu dia budak-budak. Faham. So dia suka bermain. Sebab itulah dia main sorok-sorok tu, dia baling. Dia suka ngusik lah. Dia suka ngusik. Boboy eh? Boboy. Kita orang gelarkan diri dia Boboy. Kalau ada apa-apa something yang berlaku, aduh Boboy ni kacau. Oh, macam tu. Cara korang nak apa? Nak beramah mesra dengan dia lah. Macam tu. Tak ada okut kan? Boboy eh? Boboy. Kita panggil dia Boboy. Style eh? Biasa tapi hantu ni nama tradisional tau. Maksudnya Boboy tu daripada tradisi lah. Apa ni sini-sini lama dah dia letak nama dia Boboy. So juni-juni pun follow lah Boboy. So kalau apa-apa jadi, aduh Boboy lah Boboy ni. Boboy dah Boboy. Cukup macam tu lah. Macam tu. Oh. Kalau ramai-ramai berani cakap macam tu. Cuba seorang-seorang memang keluar. Tak sebab Boboy. Oh macam tu sekali eh. Itu yang cerita pertama. Oh, kalau aku kat situasi tu pun aku lari tu. Aku macam campur macam cawan kita aku, ni. Aku macam tak percaya juga. Betul ke dia campak ni kan? Tapi depan mata aku sendiri dia campak telinga tu daripada atas. Kau tak nampak lah daripada mana. Tak nampak atas, tapi dia daripada sini. Tengok masing-masing ambil lari. Tapi kau tak cerita kat tak cerita apa? Tak cerita kat tu. Sebab lepas production tu baru cerita. Kan takut kan kalau lagi besar kan. Tak jadi lah. Yelah tu. Okay, itu yang first. Itu yang first. Okay, ada lagi tak? Kau kata ada dua tadi kan? Yang kedua pasal asrama. Okay, ini favourite ni. Asrama ni favourite lah. Favourite, okay. Cerita ni berlaku masa aku baru masuk jadi student asuara. Masa kita orang masuk tu kat asrama, benda tengah renovate lagi. Okay. ET tu pun tengah renovate yang tempat aku. Yang tadi tu? Baling tu lah. Tengah renovate. So, biasalah budak-budak lelaki. Dah habis orientasi apa semua, malam tu nak buat paranormal. Aduh. Acah-acah ni semua. Okay. Tapi ramai budak lelaki. So, baru masuk ni. Baru masuk. Kira macam, kita buat paranormal kan. Gempak sikit. Okay lah. Ramai-ramai, pecah-pecah grup. Ramai-ramai tak takut lah. Aku yang penakut ni jadi tak takut. So, diorang bawa kamera. Gambar. Pergi masuk tempat renovate tu, ambil gambar apa semua kan. So, dekat hostel kita orang ni, dekat suara lah especially, paling popular adalah hantu kebaya merah. Hantu kebaya merah. Okey. So bentuk tubuh hantu tu dia macam wanita berkebaya merah, berambut kemas, tapi muka dia kita dapat nak cam, maksudnya dia macam sama-samalah. Okey. Cerita dia masa kita dah keluar, aku rasa lepas setengah jam tu, kita nak ambil gambar. Tiba-tiba ada satu gambar tu, kita orang ambil gambar. Okay. Hostel kat sini. Okey. Hutan kat sini tau, belakang. Okay. So ada satu tangga yang akan tembus ke bangunan baru. Bangunan tempat Taufik Anafi belajar. Tempat filem, muzik semua ke atas. Bangunan baru kita panggil. So, kita orang ambil gambar kat sini. Membelakangkan hostel dan tangga dan hutan. Okay. So, kita ambil gambar. Tapi sebelum tu dah huha-huha dah. Kau ni penakut lah, itulah inilah. Cakap besar. Macam dalam filem. Yalah. So, bila dah huha-huha, pukul 1, pukul 2 pagi, memang benda tu dah aktif lah. So kita pun dah berlari-lari ambil gambar. Ada 3 gambar ni. Okay. Macam pelik lah. Okay. Dia, kita nampak gambar tu paling pelik dalam banyak-banyak gambar kita ambil malam tu. Sepanjang malam tu lah. So gambar yang pertama kita ambil, seorang kawan aku berdiri. Aku tak ambil gambar. Aku kat belakang dia, belakang fotografer. Ambil gambar. Okay. Ini dia. Okay. Kat sini benda tu. Okay. Gambar pertama, hantu kebaya merah tu menghadap belakang. Gambar kedua, hantu kebaya merah tu menghadap ke sisi. Okey. Gambar ketiga, hantu kebaya merah tu menghadap ke kamera. Bang dia tu. You do. So aku rasa macam di padang terus lah. Ini pun menyeramkan. Alamak, kenapa bila lalu kat sini ni? Tak apa, biar dia. Okey, hantu kebaya merah tu menghadap ke kamera. Okey. So tapi kita orang perasan masa dalam hostel lah. Masa dalam hostel tu, kita orang cek-cek balik. Tapi masa kejadian tu berlaku, kita orang tak ada rasa macam tak sedap hati ke, tak ada apa pun. Sepanjang kita orang keluar pergi dalam aswara tu, tak ada apa pun kita orang rasa macam pelik ke apa. Tak ada. Okay. Memang kita orang enjoy. Ramai kan? Ramai. Baru umur 18-19 tahun, memang kecoh lah kan. Darah panas. Masuk hostel, cek gambar. Buka laptop ni, pop. Weh, kau ini gila lah, kau ambil gambar kat sini ni. Lepas tu ada seorang member kuasan, jap, kau patah balik gambar tu. Patah balik,
memang tengok. Ah, okay. Kita orang zoom. Memang kebayang. Kalau aku dapat, kalau aku pandai melukis, aku boleh lukis. Tapi aku tak pandai lukis. Tapi dia nampak figure bentuk tu, tubuh. Memang kita dapat tahu dia ni perempuan cantik. Ah, so bila kita orang zoom, dia pakai kain batik, baju kebaya merah, rambut bersanggul, tapi muka sama. Faham? Tapi dia punya mata macam ada merah-merah sikit. So, clear lah, clear. Memang clear kita nampak kebaya merah. Tapi muka dia kita tak... Macam ada blur lah? Macam ada sensor? Macam sama-sama. So itu benda aku macam... Uish. And benda tu pun selalu juga bermain di kawasan situ lah. So lepas daripada kejadian tu, lepas seminggu tu, ni sambungan cerita dia. Lepas seminggu tu, bilik aku menghadap ke hutan. Memang tempat dia bermain lah kan. So aku jarang sekali nak malam-malam tengok ke hutan tu. Jarang sekali. Dah kenapa pula kan? So so member aku ke tingkap sini. Sini tempat belajar. Kat sini katil semua tempat tidur. Dia duduk sambil belajar dekat tingkap sini. Dia pun, pun bodoh juga dia. Dia luar makan keropok, dia pergi buang keluar sampah tu. Keluar. Kita orang tingkat tiga. Macam mana sampah tu boleh masuk balik? Return. Serius ah. Aku aku masa tengah main phone, dia terus tiba-tiba oi macam tu. Apa hal? Tak, ini aku sumpah, dia kata. Aku buang sampah keluar tadi, sampah tu masuk balik. Aku macam ish. Lepas aku terus flashback. Cerita hantu kebaya merah ke? Semua lari pergi bawah. Dah kenapalah siap. Yelah, kalau nak cakap angin pun tak kena masuk balik kan? Tapi aku rasa lepas, dia kata lepas 1 second 2 second baru benda tu camat balik. Keropok Pringles apa, apa ni plastik tu. Yelah, campak datang balik. Datang balik macam Tak boleh. Semua ni cerita daripada Yelah kawan-kawan aku lah. Tapi kau kau dalam situasi, dalam tu, situasi. Tapi secara, aku tak hadap pun situasi. Ya, secara tak langsung lah kan. Macam ni. Tapi betul lah pasal, cerita pasal yang buang sampah tu. Mungkin macam kau cakap tadi, tempat dia bermain. And mungkin itu kita, kita salah member kau jugalah. Siapa suruh pergi buat benda dia lah tu. Dia buang benda tempat tu, memang tempat tu marah lah. Nasib baik dia dibagi balik. Kalau dia muncul kalau dia buat apa, buang apa tadi katanya. Tapi kat suara dia memang banyak lah. Kau nak cerita macam-macam kisah macam-macam kisah. Ada yang kena histeria. Ada yang nampak bayang besar lah, apalah, macam-macam rupa lah. Ada yang kena bisik. Ada yang masa Eric lah, Eric pernah main masa zaman-zaman tu Smule. Karaoke kan. Dia nyanyi-nyanyi masa tu kat ET lah, tempat boboy tu. Okay, budak-budak selalu menyakat. Dia tengah nyanyi lagu KRU. KRU ke apa tak, apa saja untukmu. Tiba-tiba satu suara follow lirik tu. Tak ada siapa pun kat situ. Dia dengar suara lain. Dia terus buka je ni. Eric. So yelah tempat cantik kita orang ni, Dia sesuatu lah. Tempat bermain dia lah. Yelah, macam Alang kata lah, tempat budaya, kesenian. Ya. So benda tu tak lari daripada situ. Ada tak macam ini, mungkin mungkin tak tahulah kau pernah lalu ke, kau pernah dengar orang tengah buat show kan. Tapi kan kedua-dua kan banyak kan, teater, penari dan sebagainya, tiba-tiba kena on set. Junior aku, aku pernah dengar cerita. Bukan time show. Time show ada juga. Tapi aku dengar cerita ni masa sebelum show. Maksudnya masa rehearsal. Tiba-tiba benda tu, boboy tu masuk dalam badan perempuan tu. Memang dia apa, menggelupur, memang histeria lah. So ada, memang dekat suara kita ada seorang, nama dia Pak Nasir. Pak Nasir ni dia ajar kita orang wayang kulit. Dia orang Kelantan lah. So Pak Nasir ni yang boleh ubatkan, maksudnya dia lebih tahulah kan. Lebih tahulah dia, sebab dia memang dah lama dekat suara. So dia yang handlekan benda-benda semua ni lah. Kacau. So macam kat suara pun ada setengah show macam Mak Yong ke apa-apa traditional punya ni, kita akan buat buka panggung dulu. Faham. Untuk menghormati supaya benda-benda halus ni tak kacau lah kita masa show. Ya. Kadang-kadang kita macam kita mempersembahkan tu macam panggil dia kan. Satu and mungkin somehow kita, macam kau cakap tadi, kita kawan-kawan terlalu teruja. Ya betul. Bergurau. Lagi-lagi masa study. Kan. Darah muda. Tengah seronok lah. Tengah seronok. Cerita, so kan, kita pun tak kisah. Salah cakap ke, salah bual ke apa kan. Tapi aku menarik lah dengan boboy tu tadi. Boboy. Sebab ini first time aku dengar pasal istilah. Tapi boboy ni memang paling famous. Famous Dia setiap siapa-siapa.
aku rasa boboi aku tak nak nampak. Uh-huh. Tapi dalam situasi yang orang kena kacau tu, aku mesti ada. Faham. Ada satu show ni lagi. Uh-huh. Cerita pasal okay. boboi juga. Ada satu show ni. Kita orang punya lecturer punya apa, PhD punya exam lah. Okay. Kereta dia. So aku berlakon dalam cerita tu. Okay. So member aku seorang, dia jaga multimedia. Okay. So di meja belajar, kerusi, laptop, ada mapping. So kat bawah ni kosong lah. Dia pun tengah jaga mapping. Tengah jaga mapping dan sebagainya. Tiba-tiba dia rasa macam ada satu haba panas tau. Okay. Macam orang kalau datang dekat kita ada haba, ada rasa haba kan. So dia rasa, asal macam panas lah bawah aku ni. Penonton tengah ramai ni. Dia tengok bawah, boboi tu tengah tengok show macam ni. Tapi baju dia memang lusuh. Dia punya tangan, apa ni, kulit-kulit dia macam kotor-kotor. Rambut tak terurus. Tengah enjoy. Dia macam orang tengah ramai, takkan aku nak menjerit ni. Dia nak baca pun rasa macam, asal macam berat ni aku nak baca ni. Tapi dia tarik nafas slow-slow. Dia baca sikit ayat kursi, tiga kul Al-Fatihah. Tengok bawa balik, baru dia hilang. Faham. Macam kau kata lah, boboi tu suka seronok. Nah, dia juga bermain. Suka bermain, suka nak menyakat. Kan. Tapi boboi ni rasanya kalau dia ada IG, dia dah buat pack review tu. Fans tu, banyak fans dia. Kan? Banyak orang kenal dia. Kan, untuk aswara saja lah, settle lah dia. Okey, okey, okey. Tapi bukan nak cakap apalah, Amir lah. Macam kita nak recap sikit, mana-mana tempat belajar dia. Kan, tapi niat kamu tu apa? Dekat betul. Sana. Kalau niatnya betul, insyaAllah tak ada apa-apa lah, kan. Macam Ayi juga, macam sama juga macam aku. Aku tak pernah ada dalam situasi yang secara langsung. Kan, macam orang kena rasuk, kita ada kat situ. Tapi kita tak adalah nampak apa yang dia nampak. Betul. Kan, macam tu kan. So kita orang yang yalah, ada penonton yang jenis, bang, saya ni kalau boleh teringin nak nampak hantu. Pelik. Oi, kan jangan. Kau ada mesti kau pernah dengar orang-orang macam tu kan. Ada. Tapi bila aku ramai kawan yang dia kata hijab dia terbuka. So dekat mana-mana ada. So aku tanya dia, macam mana rupa dia? Aku, dia kata aku tak nak describe, tapi rupa dia memang buruk. Okay. Menyeramkan. Aku pun tak tahan nak tengok lama-lama. Tapi aku, sampai dia kata, yelah, kalau orang yang ada kelebihan ni, dia hijab terbuka, dia boleh berkomunikasi. Yes. Benda tu belah. Gerak lah kan. So dia kata memang muka dia, aku rasa korang boleh pengsan tengok. Yelah tu. Orang yang ada pun tak larat. Apatah lagi kita ni. Apatah lagi kita. Kan. Alright. So itulah dia. Ayi, by the way, terima kasih. Terima kasih juga, Acap. Banyak cerita awak hari ni. So saya rasa ramai orang dah start berkenalan. Jangan lupa saksikan saya di episod kedua. Ada lagi? Terus. Di rumah saya. Di rumah dia. Kita yang minta location ni tau, kan ada. Okay, Ayi. Sebelum kita nak habis ni. Yep. Kan, tadi awak ada cakap, kalau orang teringin nak rasa masakan ke apa, boleh PM. Ini kita bagi awak, mungkin ada ruang awak ada bisnes ke apa kan, nak orang tahu ke, follow ke, silakan. Boleh. Okey, korang semua, untuk yang mungkin pernah rasa masakan isteri saya, kedai-kedai saya, yang merindui, korang boleh pergi ke IG saya ataupun kedai pula IG wife saya untuk order makanan. Macam sekarang ni kita ada buka sambal tempoyak. Okey. Sambal tempoyak nenek aku nama dia. Nenek saya masak. Turun-temurunnya resipi ni? Turun-temurunnya resipi. Okay, so, asalnya kita nak bantu nenek sebab dia nak get naik umrah. Nak bantu dia, tapi bila dah jual, ramai pula teringin. Sambutan baik. Sambutan Alhamdulillah, memberangsangkan. So, kita pun teruskan. Kita ada jual sambal. Lepas tu, perfume pun kita ada jual juga. Okay. Apa lagi? Baju kita ada jual. Selagi mana kita boleh jual, kita jual. Maruah je jangan jual. Betul. Alright. Senang cerita, korang follow Ayi. Ayi selalu update dekat story IG. Yep, kan? Betul. And macam-macam yang korang boleh dapat update lah kat situ. Ya, yeah, betul. Alright, Ayi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Acap. Saya tumpang rumah ni lagi, boleh eh? Boleh. Nanti wife aku masak, korang makan lah. Okay, itu dia. Terus ni lah. Tapi sekejap lagi quotation dia buka tau. So guys, kita jumpa di video akan datang. I see you and I see you. Assalamualaikum. Bye, bye, bye. I Flow 88, guys. Peace.